Sekarang kita mulai. Sekarang
Oke, tepuk tangan. Ya, Mas Vino, maju Mas Vino. Saya mau dengar suaranya dulu kendal. Kurang keras. Tangannya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang hari ini hadir, ini komplit dari PDI Perjuangan, P3, Hanura, Perindo, dari BMI. Oi, ada relawan, ada sahabat Ganjar. Sore nanti saya akan datang lagi, insya Allah di Sukoharjo. Selalu saja menggetarkan Mas Vino, selalu saja luar biasa. Saya tadi berpikir, saya pikir saya sama Mas Vino hanya bertemu dengan beberapa kelompok saja. Tiba-tiba puluhan ribu yang hadir di sini. Pancen Jawa Tengah ini top betul ini. Pancen Jawa Tengah itu metal betul. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang pertama saya menyampaikan terima kasih. Kemarin kami datang di Bali dengan sahabat Ganjar Mas Vino. Tumplek-blek ratusan ribu datang di sana. Luar biasa. Hari ini saya hadir di Kendal, puluhan ribu yang hadir. Macet sampai di ujung sana. Terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi tanda baik buat kita semuanya. Tapi saya mau tanya dulu, besok nyoblosnya nomor berapa? Ora krungu, kurang banter. Wow. Kalau Mas Vino nomor berapa? Mas Vino ini loh nomor berapa? Ini untuk DPRD Kabupaten ya? Untuk mana? Oh provinsi? Mana? Oh DPR RI itu, ngerti berarti. Ada lagi caleg yang hadir di sini, boleh angkat tangan? Oh sini lek. Oh BMI Kendal, sini lek lek sini lek lek lek. Nah yang lek 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 ini di sini. Ini caleg, ada dari P3 silakan. Nah, ini saya kenalin caleg satu persatu hari ini yang hadir, ya. Nah, yang lain nggak usah ikut, ini goyang-goyang terus Pak Ciloko gitu. Ya, komplit. Ada dari P3, dari PD Perjuangan, dari Hanura ada, nggak ikut. Dari Perindo ada, nggak ikut. Oke, dari Perindo caleg juga. Wow, luar biasa. P3, oke, ada dari P3. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mau titip saja tidak banyak. Mas Vino maju. Mas Vino maju. Nah, saya mau titip saja tidak banyak. Jadi saya berkeliling di Indonesia. Kemarin juga jalan sama Mas Vino di beberapa tempat, saya diantar sama dia. Saya kalau ketemu petani kemarin ngomong, Pak, pupuknya langka. Oh, betul. Di Jawa Timur kemarin sama Pak, pupuknya langka. Saya tadi malam nginep di Ponjong di Wonosari, saya tanya, Pak, pupuknya langka. Tapi saya tanya sama ibu-ibu, berapa harga berasnya? 15.000, 14.000, 15.000, 14.000, rata-rata harganya itu. Kalau harga pupuknya mahal, berasnya jatuhnya harganya mahal, konsumennya berat, petaninya berat. Air. Ada lagi yang mau saya tanya, BLT-nya sudah tepat sasaran belum? Elah sampean ra kebagian ngomong turun. Oh gitu. Pinjam dulu 100. Pilih-pilih. Cari sopo? Halo,
kabulo Ibu. Lho sampean sugih ora entuk. Coba rene naik. Lara saisin sini. Ayo naik. Ya kita mesti tanya toh. Yang penting mendekati pemilu tidak boleh bohong. Ora entuk ngapusi. Jadi pilih-pilih gimana itu BLT-nya? Kebanyakan yang masih saudaranya perangkat-perangkat Pak yang dipilih Pak. Benar ya? Ya. Oke, mudune, makasih. Untuk kaos satu perlu dibagi-bagi. Bapak Ibu, dari apa yang kami temukan di masyarakat, maka yang seperti ini harus dirapikan. Betul ya? Nah, siapa yang harus menerima? Yang menerima adalah yang berhak. Siapa yang berhak itu? Mereka yang tidak mampu, mereka yang miskin. Setuju? Yang tidak miskin, apakah harus mendapatkan BLT PKH? Ora mungkin Mas Vino masa dapat BLT. Ora mungkin beli anggota DPR RI masa dapat BLT. Ora mungkin. Kalau itu terjadi artinya datanya salah. Maka datanya harus diperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki? Cukup dilihat dari KTP-nya saja. Maka kenapa Ganjar Mahfud membawa program KTP Sakti? Maka satu kartu yang terintegrasi ini bisa dipakai untuk membereskan itu. Mboten. Setuju mboten? Sama kemarin saya ketemu dengan banyak orang. Saya ketemu anak-anak muda. Anak-anak mudanya ini ternyata hebat. Pinter-pinter, kreatif pol. Ada juga ketemu anak-anak muda yang punya UMKM. Ada yang pengusaha UMKM di sini? Mana angkat tangan yang pengusaha UMKM? Wah, banyak sekali. Kami coba kumpulkan dan biasanya mereka adalah remaja putri, ada juga ibu-ibu. Ya, Bu ya. Nah. Bapak Ibu, maka setelah data selesai, bantuan tepat sasaran, kita ingin kembangkan agar UMKM dan anak-anak muda bisa bekerja. Lapangan kerja diciptakan. Setuju? Sampean mau internet gratis? Internet gratis kok mesti gelem loh. Kita siapkan untuk para pelajar agar mereka bisa mengakses dengan cepat, dengan bagus, sehingga pikiran yang cemerlang akan berkembang. Setuju ya? Dengan cara itu akan bisa dapat pekerjaan. Ya? Termasuk ketika saya masih menjadi Gubernur Jawa Tengah, kami menciptakan SMK Jateng untuk yang miskin dan langsung bekerja. Tapi kita tambah, kalau ada keluarga miskin, ada anaknya yang mampu sekolah tinggi, kita sekolahkan satu keluarga miskin, satu sarjana. Siap ya? Tapi Bapak Ibu, sarjana tok gak cukup. Mesti ada budi pekerti. Mesti perhatian, ingat sama ibunya, ingat sama orang tuanya. Jadi kalau sudah sukses yang dibantu orang tuanya. Setuju? Jadi yang miskin itu mereka dibantu BLT, dapat PKH, dapat jaminan kesehatan termasuk pendidikan. Kalau sudah sekolah lulus, balik ke keluarganya, keluarganya disejahterakan. Oke? Ini penting ya. Maka program-program yang simple ini kita berikan agar mereka lebih beres. Kemarin saya ketemu Pak nelayan. Nelayan ternyata pada saat usaha kena COVID, kena bencana kemarin, utangnya ora iso dibayar. Kemarin saya lihat, kita hitung, ternyata memang kasihan. Satu, mereka miskin karena terjadi bencana, ada pandemi, ora iso bayar. Setuju nggak kalau saya hapuskan utang nelayan? Setuju? Maka tadi kita, Mas Vino datang ke, di
tadi di mana? Tawang Gempol Sewu, sama beliau tadi kita ke sana ngelihat. Kasihan, Pak Ganjar tolonglah, ini dikeruk. Maka kalau kemudian sungainya bisa dikeruk, nelayannya bisa jalan, lancar, maka inilah ekonomi yang akan berjalan. Maka Bapak Ibu, kita ciptakan lapangan kerja lebih banyak. Caranya gimana? Investasi harus gampang. Tidak ada pungli, setuju? Sekolahnya gratis, setuju enggak? Pemuninnya gratis, tiba-tiba enak uang, gedung, enak, wah, ceritanya kayak ngundung, ya. Nah. Tapi Bapak Ibu itu tidak bisa jalan kalau kita tidak menang. Kalau menang maka Ganjar Mahfud membawa program ini untuk kita laksanakan. Pertanyaan saya, kira-kira nang Kendal menang apa ora? Alah sing ngomong mewong telulas itu puluhan ewu ngene ming telulas. Eh yang di truk sana kira-kira menang gak? Coba kue munio menang sampai 3 kali buanter, kira-kira menang gak? Menang ini Mas Dino ini kalau kayak gini, ini menang ini Mas Ayuti ya. Nah, saya titip 3 pesan. Ini setiap saya kampanye titip saya 3 pesan. Temui rakyat. Ya, temui rakyat. Ngobrol sama rakyat, jelaskan programnya, gitu. Kalau ada masukan kita dengarkan. Ya. Maka bertemu rakyat, menjelaskan program, mendengarkan masukan, maka berikutnya adalah latihan nyoblos. Ingat itu. Ingat, kalau sudah latihan nyoblos, sudah tahu, insya Allah, ini kita akan bisa berjalan dengan baik. Oke? Okay? Bapak Ibu, saya tidak akan banyak-banyak. Nanti yang lain akan bisa melanjutkan, dan tentu saja, ini ada caleg-caleg di sini, ada Mas Vino yang ada di sini, ya sudah anggota DPR RI dari sini, maka kita akan bisa melaksanakan dengan baik. Saya pengen dengar teriakan yang keras, Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Terima kasih, semangat terus, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.